apa? Ibu hanya akan bisa melihat kita berdua di ruangan ini. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, buka matanya. Satu, dua, tiga. Buka matanya, Bu. Oke. Bu, di ruangan ini ada siapa? Berdua. Berdua, ya. Jadi? Kosong. Kosong ya? Tadi udah pada pulang, Bu. Ya, ini udah jam 4. Ibu nunggu jemputan? Iya, bareng teman. Bareng teman? Oh, jemput jam berapa? Jam 4:30. Ibu. Bu, lihat. Lihat apa namanya? Lihat gelas ini, Bu. Lihat gelas ini, Bu, ya. Nih, saya akan bisa mengangkat gelas ini, ya. Mengangkat gelas ini menggunakan kekuatan pikiran ini. Nanti Ibu saya ajari, mau enggak? Oke. Angkat ya. Angkat ya. Dalam hitungan ketiga, saya angkat Rizal. Nah. Oke. Turun. Oke. Kita Rizal ya, Bu. Ya. Bu pengen gak saya sedikit gitu? Mau ya? Sekarang gini, Bu. Sekarang, Bu. Jempolnya gini, Bu. Gini. Taruh di tengah-tengah mata, pas. Keluarkan. Keluarkan, pas. Lepaskan. Keluarkan. Gitu. Dah, jempolnya keluarkan. Dah, sekarang yang jauh, Bu. Itu, Bu. Gelas itu, Bu. Itu ya, yang ini, Bu, ya. Botol aja, botol ini, Bu, ya. Botol ini, Bu. Ibu angkat dari situ, Bu. Pakai tangan gini. Pakai tangan gini, Bu. Ya. Lihat, siap ya. Ayo, diangkat, Bu. Angkat, Bu. Wah. Bagus. Turun nggak, turun nggak? Wah, bagus. Bisa ya, Bu, ya? Bisa. Aman dulu. Nah. Boleh ya, Bu, ya? Bahkan, Ibu ini nggak bisa mendengarkan. Jadi, coba-coba di depannya juga nggak bisa lihat, ya. Jadi nggak dengar. Jadi, Ibu, ayat juangnya ada yang kita berdua, ya? Kita berdua dan ruangan yang kosong di sini. Justru silakan. Suara kan? Juga tidak tahu. Ya, ya. Jadi hanya ada kita berdua. Oke, Bu, silakan, ya, Bu, silakan, Bu. Ini, Bu. Coba tutup matanya lagi. Tutup matanya. Oke, silakan tidurkan diri Anda. Rasakan semakin nyaman, semakin baik. Bagus sekali. Ya. Saat ini kita akan melakukan namanya positif. Visual halusinasi, ya, positif visual halusinasi itu nomor ke berapa? Nah, ya, ya, berapa? Nah, itu ya, 25, ya. Bu, nanti, maaf, ya, Ibu, kalau boleh saya tahu, nanti Ibu jawab ya pertanyaannya. Ibu, suaminya namanya siapa? Pak Sabto. Pak Sabto, ya. Jadi gini, Ibu nanti ketika buka mata, ya, Ibu nanti ketika buka mata, Ibu akan melihat suami Ibu duduk di depan Ibu, ya. Ketika Ibu nanti buka mata, Ibu akan melihat seolah-olah di depan Ibu ada suami Ibu. Sekarang bayangkan dulu wajah Pak Sabto, ya. Sekarang ketika Ibu buka mata, Ibu hanya akan melihat Pak Sabto di ruang ini dan saya dan Ibu kita bertiga. Siap ya? Kalau Ibu paham anggapan kepalanya, oke, sekarang saya akan apa hitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga, Ibu buka mata dan silakan lihat Pak Sabto ada di depan Ibu. Ya, 1, 2, 3 buka matanya. Ini Bu, Pak Sabto. Ini. Nah, ini siapa Bu, namanya Bu? Pak Sabto. Oh, ini siapa Ibu? Iya. Oh, tadi jemput-jemput di sini, ya. Tadi ini Pak Sabto, ya. Ganteng ya, Bu, ya. Iya dong. Salaman lho, Pak. Salaman lho, Pak. Oh, biasanya salaman, Bu. Biasanya nggak salaman, Bu, ya? Biasa, Pak. Biasanya. Nah, jadi. Anu dong, ya romantis, Pak. Kasih ambil minum dong. Berikan minum dong. Ibu, mana minumnya, Ibu? Ini? Ini? Iya. Nah, dia ambil dong. Diambilkan suami, dong, ya. Diminum. Mantap. Oke ya. Oke, sekarang ini ya, Bu. Lihat bukunya. Nanti ketika saya tutupkan gini, tutup mata ya, Bu, dan tidur ya. 1, 2, 3, tutup mata, tidur. Bagus sekali. Rasakan semakin nyaman, semakin relax. Ya. Sekarang nanti saya akan menghitung 1 sampai 3. Ketika Ibu buka mata, Ibu akan kembali normal lagi. Ya, Ibu bisa melihat teman-teman Anda training di sini kembali lagi. Bahkan
Pak Sabto sudah kembali lagi ke rumah ya, dan ibu melihat secara normal lagi ya. Ketika saya bangunkan dari tidurnya, ibu akan kembali normal, senormal-normalnya, kembali sangat normal sekali, menjadi ibu yang benar-benar ikut training ini dengan penuh semangat ya. Oke, dalam hitungan ketiga ibu boleh buka matanya dan rasakan kembali normal semuanya, penglihatannya dan sebagainya ya. Saya akan mulai menghitung dari 1. Tarik nafas dari hidung, Bu. Keluarkan. Oke, rasakan seolah-olah ibu merasakan semangatnya mengalir dari seluruh tubuh ibu ya. Dari dada menjalar ke lehernya, ke kepalanya, menuju ke lengannya, sampai dengan jari-jari tangannya, bahkan sampai turun dari perut sampai dengan kakinya. Rasakan semangatnya ibu. Ikuti training ini sudah menjalar ke seluruh tubuh ibu. 2. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan. Rasakan ibu semakin normal dan semakin kembali ke ruangan ini dengan penuh semangat lagi ya. Dan siap-siap dalam hitungan ketiga, ibu bangun dengan penuh kesadaran dan normal kembali semuanya. Tepuk tangan teman-teman akan buat ibu semangat juga. Oke. Bagus sekali ya. Minum dulu, Bu.